Ini teman-teman ya, ini yang belum matang ini ya, yang belum ready. Ini aja nih telas nih mbak, bukan mbak? Ini nih mau nanjingin telas nih gini. Nah ini teman-teman ya, lagi proses goreng menggoreng bakunya ya. Ini lagi goreng tempe nggih, Mbak? Ini gereng tahu. Oh, gereng tahu. Tapi kenapa? Jeju? Jeju kami tambah. Ini gak usah. Pak, ini dari ini. Oke. Pari nyanu apa? Ayam. Ojo paha pari apa? Ojo paha. Dada. Ya. Dada. Gak usah apa, Mbak? Betul. Ini santannya Pak. Monggo keluarin. Iya, monggo Pak. Santannya Pak. Normal. Siapa ini? Orang yang ini. Gue bolon. Astaga, lo lo tema foto ki mbae jane ora aku kok Mas. Nggih, Mbak. Foto udah sing mau. Estetik. Kok tahu niku belum. Kula lo tema foto. Bu. 7.000 nggih. Rame banget teman-teman ya, lontong kikil Mbah Supatul ini ya. Ini padahal baru buka ya, tapi sudah full. Oh, lan iki sayur napa niki, Bu? Sayur lodeh. Sayur lodeh nggih. Niki lodeh napa niki, Bu? Lodeh tewel. Oh, lodeh tewel. Lan niki setunggal niki? Ini kare. Oh, kare ayam. Iya. Ini pinten, Bu, kare ayam niki? Kare ayam kalau besar biasanya 20, kalau yang agak kecil 15. Oh, berarti 15 sampai 20 nggih, Bu? Iya. Wah, mantap. Jadi selain lontong kikil juga tersedia nih, Bu. Pecel. Ini pecelnya pintenan ngeten niki, Bu? Pecelnya satu porsi 7.000. Satu porsi 7.000 ya? Oke. Wah mantap. Dan ini bukanya setiap dinten ya, Bu? Bukanya setiap hari kecuali hari Kamis malam Jumat. Oh, berarti kecuali malam Jumat ya? Buka mulai jam dinten, Bu? Jam 7. Jam 7 sampai? Sampai habis. Sampai habis. Wah mantap teman-teman ya. Iya, kalau kikil itu biasanya 1 jam habis. 1 jam habis ya? Iya. Wah, luar biasa ya. Berarti oke. Ada kikil, ada pecel, dan juga lodeh kare ini gitu. Iya, ada. Nah, ini lontong kikil Mbah Su. Nah, ini teman-teman ya, saatnya aku mau pesen lontong kikil Mbah Su. Ini yang sudah legendaris banget ya. Thank you.
Nah, ini seporsi pinten iki, Mbak? Sudah, Gus. 60 nggih? Nggih. Nah, mantap teman-teman ya. Lontong kikil basu. Satu porsi ini 60.000 ya, teman-teman ya. Nggih. Nah, ini teman-teman ya. Lha ngapte biyen kono kok teng pundi, Bu? 10 tahun. Teng pundi? Kecamatan. Oh, teng kecamatan. Napis yo kenal, Pak. Nah, nggih. Kula napis. Ini berarti seporsi pinten, Bu, kikil? 60. Ini kumpul sak lontongnya nggih, Bu, nggih? Belum. Oh, belum. Kikil aja. Kalau sama lontong ini berapa ini, Bu? Lontongnya 5.000, SL 5.000. Oh, lontong 5.000 nggih. Oke, dulur, ini tadi pesenanku ya, lontong kikil Mbah Supacul ya, ini yang sudah legendaris ya. Nah, ini satu porsi ini harganya Rp60.000 teman-teman ya. Dan tadi aku tambah ini ya, satu porsi lontong harganya ini Rp5.000 ya. Mantap banget. Wah, ini kikil lagi lor, gede banget ya. Bisa kita lihat ya, loh, ginjur-ginjur ya. Mau mantap ya. Untuk kuahnya ini merah merona, litek-litek ya. Oke lah, aja kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Wow. Coba lagi ya. Wow. Masya Allah ya. Untuk kuahnya ini segar banget ya. Dan rasa yang pertama aku rasakan pedes ya. Setelah itu baru disusul dengan asin dan gurihnya, ini luar biasa. Wah, ini bumbu ya. Wah, bisa kita lihat ya teman-teman ya. Kikilnya ini empuk banget ya. Panas sih lor. Baru mateng ya. Kita coba dengan kikilnya ini. Kita coba kikilnya ya. Isi panas lor. Dul ke dul. Monggo. Kikilnya ini empuk lur ya. Ngelenyer tidak perlawanan sama sekali ya. Istimewa kikil Mbah Su gitu. Masyaallah. Wah, bisa kita lihat ya, kuwunjur-kunjur ya. Sampai ndromos aku. Masyaallah ini ya. Setelah aku coba kikilnya ya, ini enak banget dan juga tidak bau perangus ya. Biar tambah mantep ya dengan lontongnya ini. Sudah cukup, nanti bisa kita tambah ya. Nah, ini kita coba lontongnya. Wah. Coba lagi ya. Untuk lontongnya ini teksturnya ini kenyal ya teman-teman ya. Cocok banget dipadukan dengan kikil ya. Langsung kita taruh di lontongnya teman-teman ya. Mantap ini. Mantap ya. Nah, di sini juga masih banyak ini ya. Kita taruh. Nah, ini kita coba lontong dengan kuahnya ya. Wow. Kuahnya. Jadi ya, di warung basu ini selain lontong kikil juga tersedia nasi petel dan juga sayur lodeh kare teman-teman ya. Tapi yang paling favorit di sini lontong kikilnya ya.
banyak, monggo. Suapan terakhir ya, monggo. Alhamdulillah lur ya, akhirnya aku sudah menikmati lontong kikil bakso ya. Wah, ini benar-benar kuliner yang istimewa ya. Rekomendasi dari Mas Bogil ya untuk kalian semua, apabila kalian ingin mencoba lontong kikil bakso ya, nanti untuk alamat lebih lengkapnya saya minta kasih link Google Map di deskripsi ya, agar kalian mudah tinggal klik langsung nyampe di lokasi. Oke dulur, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner Nusantara, bye bye.